Baik. As-salisu, yang keenam. Rajulun nazala fi mahallatihi rajulun alimun walam yadhhab liyata'allama minhu syai'an minal ilmi. Ah, tu dia. Yang keenam ni apa dia? Seorang lelaki yang orang ni akan jadi kerah hati. Kalau turun orang alim di tempat dia, tapi dia tak turun main mengaji dengan orang alim tersebut. Hadza min asbabil jafa. Ni pun termasuk salah satu sebab akan kerah hati. Nampak tak? Tok guru ada main di tempat dia, tapi dia tak main mengaji. Kalau dia pergi mengaji tempat lain, ada orang alim lain di tempat dia, tak apalah, tu khair lah. Ni masalah dia tak main pun langsung. Main jumpa dengan alim tersebut untuk main menadah ilmu dengan orang alim tersebut. Tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alim di sini dengan maksud apa ni? Alim amil. Orang alim yang beramal dengan ilmunya. Nampak tak? Dan kata para ulama, Al-Imam Az-Zarnuji radhiyallahu anhu sebut dalam kitabnya Ta'limul Muta'allim fi Tariqi Ta'allum, dia kata apa? Kalau kata seorang ni nakkan anak cucu dia jadi ulama, maka dia kena layan orang alim yang hadir di tempat dia. Faqih ataupun alim yang hadir di tempat dia, maka layan orang tersebut. Layan orang alim tersebut dengan baik, insya-Allah. Kata Imam Zarnuji, seperti yang disebutkan oleh sebahagian ulama dalam kitab beliau, akan lahir anak cucu kita ni seorang jadi alim. Kalau tak anak kita jadi alim, cucu kita alim nanti insya-Allah. Kalau tak cucu kita alim, nanti cicit kita alim. Kalau tak cicit kita, lepas tu piut kita. Kalau tak piut, lepas piut dia, sebut bila apa pun. Maksudnya ada seorang lah dalam keturunan kita tu akan jadi alim insya-Allah. Nampaklah. Kadang-kadang kita tengok ada keluarga ni, ayah tak alim pun, tok wan tak alim pun, tapi mai ke dia alim. Pelik, mai mana jadi alim dia ni? Mungkin kerana ayah ataupun datuk dia, ataupun datuk sebelum dia dulu ni, pernah melayan orang alim, pernah baik dengan orang alim. Nah, berkat ni. Al-Imam ada sebut dalam Hamish kitab Siyarus Salikin, yang disebut oleh sebahagian ulama tentang kelebihan. Kalau kata orang yang alim ni, apa kelebihan dia? Banyak anak kelebihan. Kalau kata kita doa, kita nak anak kita jadi hafiz Al-Quranul Karim dan sebagainya, pakai hantar anak pergi ma'at hafiz. Bila anak dah habis 30 juzuk Al-Quran, kita hantar lagi bagi perkuat lagi Quran dia. Lepas tu kita nak buat apa? Suruh anak tu mengaji agama. Minta moga-moga dia jadi orang alim selepas tu. Saya tak setuju juga. Ada sebahagian orang, dia tulis dalam Facebook dia, dia kata, orang zaman lah ni pakai duk kalut hantar ke anak-anak ke ma'at hafiz, dia kata, bagi 30 juzuk. Orang hantar anak pergi ke pondok mengaji baru betul. Saya kata kalam tu nampaknya ada betul juga sikit. Tapi tak berapa tepat secara sepenuhnya. Para ulama kita dulu mulakan anak-anak mereka dengan Al-Quranul Karim. Diletakkan Al-Quran dalam dada anak tersebut. Moga Allah Ta'ala pilih anak kita termasuk di kalangan orang-orang yang menghafal Quran. Amin. Amin lah, Pakcik. Hai, orang Taman Selasih ni boleh tahan lah. Bila orang doa, bila ustaz doa, bila tok guru doa, kata moga-moga tu kan doa lah tu. Moga-moga anak-anak kita moga jadi hafiz. Amin. Oh ya Allah. Baru dengar amin. Nak marah kat kita ke apa kan? Jadi apa ni, ada seorang ni dia tulis dalam Facebook dia, dia kata hantar anak pi jadi tahfiz, ya, dia kata. Orang hantar pi jadi ni, kalau jadi tahfiz pun dia kata baca Quran tak faham. Baca kitab pun baris tak betul. Buat apa? Kita kata, akhi, jaga elok-elok kalam kamu. Tu kalam Allah Ta'ala. Jaga elok. Jangan main-main. Ulama-ulama zaman dulu, anak hafal Quran dulu. Lepas tu baru mengaji. Sayyidina Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu hafal Quran dulu. Pernah baru pergi mengaji. Patutnya macam tu. Tapi kita dah, kita apa ni, Allah SWT, Sayyidina Muhammad, taksir yang ada pada kita, kekurangan yang ada pada kita, jangan kita letak pada anak kita juga. Maksud anak kita, kita bagi dia hafal Quran 30 juzuk. Habis dia mutqin dengan Quran 30 juzuk tadi, suruh dia mengaji. Mengaji pondok. Masuk mengaji dengan pengajian yang telah dituntut oleh para ulama. Untuk keluarkan dia sebagai alim ulama. Karena orang yang ada dalam hati dadanya ni Al-Quranul Karim, insyaAllah nur ilmu akan masuk kepada dia, insyaAllah. Hal ini disebut oleh para ulama. Syarat tu. Tapi kita di Malaysia ni ihmal dalam bab tersebut. Nampak tak? Kita kurang dalam bab tersebut. Khususnya Al-Quran. Nah, khususnya Al-Quran. Jadi banyak guru-guru kita di Malaysia ni yang tidak hafal Quran. Minta maaf. Termasuk saya. Nah, kita mengajak, kita tak hafal Quran. Tapi takkan kita nak terus taksir ataupun kekurangan yang ada pada kita. Kita nak letak semua orang mesti sama macam kita.
Kalau lebih sikit pada kita, nampak lagi sakan sangat pada kita. Bolehkah gitu? Mana boleh. Tak ada seorang guru pun yang dia ingin anak murid ni tak lebih daripada dia. Dia mesti, kata nak anak murid dia mesti jadi lebih daripada dia. Ini baru guru yang betul. Faham tak, cik? Itu dia. Tak kena lah kalau sebut duk masuk ma'atafih, masuk ma'atafih ni, kemudian tak mengaji kitab dan sebagainya. Jangan buat macam tu. Kita jangan pelekeh. Nah, jangan pelekeh macam tu. Bagi dia mengaji, baca Al-Quran dengan baik, hafal Quranul Karim, kemudian lepas ni dia mengaji kitab. Siapa yang akan didik, akan bentuk dia ni? Guru dia. Siapa yang akan didik dan bentuk dia? Ibu dan ayah dia. Mereka yang kena bagi semangat dekat anak-anak ni untuk ikut jalan seperti mana para ulama kita ikut jalan dulu. Tu baru betul untuk jadi ulama yang betul zaman lah. Kita perlu ulama lah ni, tuan-tuan. Kita perlukan alim pada zaman dah. Kita tak perlu penceramah yang banyak. Sekarang ni zaman penceramah. Zaman penceramah banyaklah ni daripada alim. Betul seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan kata apa? Sadaqa Rasulullah. Betullah yang Rasulullah sebut. Nabi kata apa? Akan datang satu zaman seperti yang disebut oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sayyidina Anas tak sebut benda ni melainkan dengar pada Nabi. Sebab benda ni benda ghaib. Benda ni benda yang ghaib. Maka dia kata apa? Sayyidina Anas kata, kamu akan tengok pada satu masa akan datang. Yang mana umat tersebut, kasratu al-khutaba wa khalilul fuqaha. Banyaknya penceramah, tapi sikitnya orang yang alim. Faqih tu kurang. Yang banyak penceramah. Betul ke tak betul? Lah ni zaman melahirkan penceramah. Bukan melahirkan alim. Alim bukan boleh lahir dengan pencetus ummah. 5-6 minggu. 5-6 minggu masuk pencetus ummah, keluar jadi pencetus ummah. Yang tu asalnya min sya'nil alim. Tu bukan jalan untuk jadi orang alim. Tu untuk jalan jadi penceramah, pendakwah, ya akhir, tak ada masalah. Tapi kalau nak jadi alim bukan 4-5 minggu. Nah, 10-20 tahun pun tak tentu lagi keluar alim. Betul tak tuan-tuan? Ha. Syekh Usamah Al-Azhari, guru kami, cerita apa? Dia kata, para ulama terdahulu kalau nak jadi alim, akan kuasai lebih kurang 12 bidang ilmu. Kurang-kurang. 12 bidang ilmu. Satu bidang ilmu, dia perlu habiskan, kadang-kadang ada yang ambil masa dalam masa 10 tahun untuk habiskan satu bidang ilmu. Nampak tak? Satu bidang, dua bidang tu kadang-kadang termasuk ambil 10 tahun, 20 tahun ambil. Jadi kalau kata 12 bidang ilmu, maksudnya bukanlah satu bidang tu tumpu 10 tahun, hak lain tinggal. Tak. Maksud kadang-kadang sekali dia mengaji tu, ambil ada satu kelas, satu pengajian, perlukan lebih kurang dalam 36 majlis untuk dia habiskan satu-satu kitab. Bermula daripada permulaan, pertengahan sampai pengakhiran kitab. Maksudnya apa dia? Peringkat mubtadi, peringkat permulaan ilmu, peringkat mutawassit dengan peringkat muntahi. Muntahi ni peringkat yang akhir dalam ilmu. Nampak tak? Maksud dia akan mengaji kitab-kitab yang tertentu. Setiap peringkat ni 36 majlis. Untuk dia habiskan sebuah kitab. Yang kitab tersebut berkait dengan ilmu yang mubtadi. Contoh kalau Nahu mengaji kitab Al-Jurumiyah. Nampak tak? Al-Jurumiyah. Ada syarah-syarah Al-Jurumiyah. Nah, Mukhtasar Jiddan ke? Tuhfatus Saniyah ke? Mengaji kitab tu. Untuk peringkat permulaan. Lepas tu naik peringkat yang mutawassit. Contohnya Qatrun Nada ke? Ataupun kitab Syuzuruz Zahab ke? Yang peringkat Muntahi Ibnu Aqil ke? Ataupun dia baca Mughnil Labib ke? Dan sebagainya. Sampai kepada kitab Musibawaih, Al-Kitab. Hak tu semua perlu kadang-kadang masa mengambil lebih kurang berapa tahun? 10 tahun. 10 tahun untuk nak habiskan semua benda tu. Dengan mulim, maksudnya dengan betul-betul mengaji. Kemudian kalau kata hak lain pun macam tu juga. Maksudnya masa dia dipenuhkan dengan ilmu. Sebab tu para ulama a'immah kita, kalau kita dengar cerita mereka mengaji, tuan-tuan, dan tasawwar, kita tak tergambar dengan otak kita ni macam mana mereka mengaji. Al-Imam Qadi Ibn Ziyad rahimahullahu ta'ala, Qadi Ibn Ziyad mula mengaji umur 80. Qadi Ibn Ziyad mengaji umur 80 mengaji. Dia mengaji berapa tahun, tuan-tuan? 40 tahun. Umur 80 start mengaji. Umur 40 baru habis mengaji. Umur 40. Dah 40 tahun mengaji. Berapa umur dia waktu tu? 120 tahun. 120 baru habis mengaji. Berapa tahun jadi khadi pula? Lepas dia habis mengaji jadi khadi. Khadi jadi 4 tahun. 4 tahun. 40 tahun juga. Jadi dia wafat pada umur 160 tahun. Lepas 40 tahun mengaji. Masya Allah. Orang zaman lah 4 tahun mengaji.
Oh, dia rasa dia kemah dah. Baru 4 tahun mengaji, dia rasa dia alim dah. Baru berapa tahun mengaji, dia rasa dah, Masya Allah, Tabarakallah. Ana minal ulama' terus mengaku dia alim, ulama' dan sebagainya. La ilaha illallah. Nampak tak? Beza dengan orang dulu zaman sekarang. Kita nak lahir apa, tuan-tuan? Kalau ulama' banyak dalam umat, umat tu umat yang akan jadi baik. Kerana ulama' akan bawa kepada kebaikan. Tapi kalau banyak khutabak dalam umat, umat akan jadi cempera juga. Sebab apa? Sebab yang didik kamu bukan alim. Sebab Nabi sebut dalam hadis, Nabi tak kata al-khutaba warasatul anbiya. Lah. Nabi tak kata penceramah itu akan menjadi pewaris para nabi. Lah. Nabi kata al-ulama warasatul anbiya. Yang mewaris Nabi siapa dia? Ulama. Bukannya khutaba. Nampak tak? Lepas tu saya pesan kepada diri saya sendiri dan juga kepada orang-orang muda yang semangat nak nak berceramah dan sebagainya, lazimkan ilmu. Mengaji. Kalau kata muda sangat, kadang-kadang tu dah mengajak, saya rasa lebih baik pergi mengaji dulu. Sebab bercakap sebelum sampai waktunya akan lebih banyak salah daripada betul. Kamu akan tengok banyak zalal daripada kebenaran yang kamu cakap. Bahaya, tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, anak-anak tuan-tuan kena tengok. Kalau nampak yang ada dah bunga-bunga, nak jadi hebat, nampak macam nak cakap pandai dan sebagainya ni, suruh dia tahan sat. Pergi mengaji dulu. Mengaji. Kebolehan kamu dah ada dah khair, insyaAllah. Kamu dah comel dah. Cantik ada kebolehan tersebut. Tapi apa yang akan mendidik kebolehan bercakap kamu tadi jadi lebih baik? Ilmu. Apa yang akan menyebabkan ucapan kita tersusun dengan baik dengan ada mi'yar ilmu? Ilmu. Maksudnya dengan ada susunan manhaj daripada ilmu. Kalau kita cakap tak betul, tuan-tuan. Ulama' dulu, tok-tok guru zaman dulu, bukan kerti cakap pun. Dia bukan kerti ceramah. Nampak tak? Tapi baca kitab, baris tak jatuh sebiji pun. Dan apa yang mereka keluarkan pandangan, tak lari daripada wakil. Sebab apa? Sebab yang didik dan pimpin mereka adalah ilmu. Orang zaman lah yang penceramah, bila orang tanya soalannya, dia mula nak cempera. Sebab apa dia cempera? Sebab ilmu dia cempera. Faham? Jaga-jaga elok tu. Jadi macam mana ni? Macam mana kita nak lahirkan alim yang ramai ni? Masyarakat kena sedap dengan perkara tersebut. Nah, kita ni kadang-kadang tengok ada nampak anak muda pandai cakap sikit ya, kita pun dandan panggil langsung. Pandai cakap dandan panggil terus main mengajar. Entah kami nampak macam yang hebat dan boleh cakap comel ni. Tuan-tuan, anak muda berdakwah saya sangat setuju, bagus, khair, tak ada masalah. Cuma jangan sampai dia meletakkan diri dia seperti alim ulama. Jangan letak diri dia sebaris dengan para guru. Kamu da'i yang mana peringkat kamu hanya untuk memberi semangat kepada orang, untuk orang datang ke majlis ilmu para ulama. Bukan untuk orang mari ke majlis kamu. Patutnya kamu jadi da'i untuk orang pergi ke majlis-majlis ilmu. Jadi pendakwah untuk panggil orang ke majlis ilmu. Saya sebab apa saya cakap benda ni, tuan-tuan? Saya rasa agak 2-3 sebelum balik Mesir ni. Jadi tak apa nak sedap tengok apa ni, kadang-kadang anak-anak muda kita ni bagus. Depa daripada jadi tak elok jadi pakai serban, ustaz marah pula dah. Dan depa pakai serban main cakap depan orang, ustaz tak bagi pula dah. Bukan saya tak bagi, ustaz. Bukan saya tak bagi, tuan-tuan. Jangan samakan kedudukan kita dengan orang yang buat benda yang tak elok, tuan-tuan. Ni kedudukan syurga neraka ni. Ni bahaya ni, ni khatar. Maksud ni para ulama kata hadza mansabil khatar. Ni kedudukan yang bahaya, tuan-tuan. Kalau duduk tempat macam ni. Duduk tempat macam ni, pegang mic ni, tambah ada rakaman pula, insyaAllah, tabarakallah. Ni sangat bahaya. Bahaya sebab apa? Sebab zalal kita lagi banyak. Zalat kita ni lagi teruk daripada orang yang buat dosa, yang buat maksiat. Nampak tak? Sebab cakapan kita tadi akan menjadi panduan kepada umat. Saya bukan kerah dalam bab ni, cuma saya agak orang panggil apa, nak bagi nasihat. Ad-dinun nasihah. Lillah wali rasulihi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Saya nak bagi nasihat kepada semua. Nah, kita kena bagi nasihat. Moga orang-orang muda kita ni yang ada potensi ni, tuntutlah ilmu dulu sungguh-sungguh. Kemudian keluarlah duduk dengan masyarakat. Tu baru elok. Tu baru betul ikut jalan yang betul. Tak cukup ambil sijil. Sijil tak mau. Nak pergi ambil sijil, dapat sijil, bukan tu yang kita nak. Tak. Ambil ilmu sungguh. Sakat sijil segulung, nak kata hang alim, tak boleh kata gitu.
kena pergi mengaji sungguh lah maksudnya. Dan benda ni pernah disebut oleh seorang seorang syekh, nama Syekh Muhammad Al-Syanqiti fidhahullahu ta'ala. Dia pernah sebut berkenaan dengan masalah ni. Bila orang tanya dekat dia berkenaan dengan orang yang nak cepat tasaddur, nak cepat duduk dalam masyarakat, nak duduk depan orang sebelum tiba waktunya. Ni Al-Imam Ibn Atta'illah sebut dalam kitab, idfin wujudaka fi ardil qumul, faman nabata bima lam yudfan la yatimu natajuh. Tanam kedudukan kamu dalam tanah yang dalam. Suatu yang yang tumbuh tanpa ditanam dengan sempurna, maka dia tak akan jadi tumbuhan yang sempurna. Biji kalau kita tabuk je ke atas, dengan yang ditanam, kemudian ada orang jaga, dia siram tiap-tiap hari, lepas tu dia buh baja apa semua kali, pokok mana yang jadi? Pokok tadi tumbuh juga. Nah, tumbuh juga tapi buah tak apa nak elok mana? Tapi yang disemai, yang dijaga elok oleh seorang ni, oleh tuan dia ni, maka akan jadi buah tu comel. Buah tu jadi manis, harum manis kalau kata buah pelam. Kalau buah pelam kat harum manis kat, tapi tak apa nak harum, tak apa nak manis mana. Sebab biji tadi orang pakai lempak kan. Dia tengok tumbuh pokok. Tapi buah tak sama dengan harum manis yang mana orang belai dan jaga elok. Beza no? Siapa yang jaga tu? Ni ibarat bagi guru yang mendidik orang tersebut untuk jadi seorang ulama. Itu baru betul cara tu. Betul tak tuan? Jadi dia sebut pesan sungguh-sungguh, dia kata jaga-jaga. Bahaya. Al-multafitu la yasil. Orang yang banyak berpaling ni dia tak akan sampai. Kita orang muda ni memang kita suka dengan pujian, kita suka dengan semangat, kita suka dengan sebagainya. Bila kita bercakap orang ramai ikhbal kepada kita, maka hadha minal afat. Itu termasuk benda-benda yang boleh meruntuhkan dan menggugurkan kedudukan kita. Sebab tu saya pesan sungguh-sungguh kepada saudara-saudara kita yang semangat dakwah dan sebagainya, lazimkan dengan ulama, pergi mengaji, dan kemudian sampai waktunya kamu akan sampai ke tempat tersebut, jangan bimbang. Nampak tak? Sebab tu kata Syekh Muhammad Mukhtar Syanqiti, dia kata apa? Jangan mengajak lagi mana tidak diberi izin oleh guru. Jangan mengajak lagi tak diberi izin oleh guru. Siapa guru yang bagi izin untuk kita bercakap depan orang? Al-Imam Malik radhiyallahu anhu, dia kata, aku tidak akan berfatwa selagi mana tidak diberi izin oleh 70 orang ulama. Sehingga mereka menyaksikan bahawa aku layak untuk bercakap tentang perkara tersebut. Nampak tak? Sebab apa? Sebab ini adalah perkara yang berat dan besar. Kita kata tu mansabul fatwa. Itu mansab fatwa, ustaz. Besar sangat ni, dakwah takkan tak boleh kot. Ya boleh, tak ada masalah lah. Tapi dakwah pun kena ilmu. Macam mana kamu nak ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal maw'izatil hasanah? Macam mana nak maw'izah hasanah dengan macam mana nak sampaikan ilmu, nak sampaikan apa ni dakwah tadi dengan hikmah kalau tidak ada ilmu? Sebab dengan ilmu lah akan terbit hikmah. Nampak tak? Tak kata nak bagi ilmu berkandak dulu kalau baru nak cakap depan orang. Tak, kita tak syaratkan macam tu. Sekurang-kurangnya adalah lazim tempoh waktu yang tertentu untuk kita mengaji dengan para guru. Saya bukanlah syadid sangat sampai kata kena mengaji sampai 30 tahun baru boleh mengajak orang. Itu nak jadi tok guru besar sungguh. Kita kata sekurang-kurangnya ada izin ataupun redha daripada guru kita yang kita dah mengaji, dah lazimi dengan guru tersebut untuk kita keluar dan jadi warasatul anbiya. Pewaris Nabi ni orang yang warisi macam mana Nabi bercakap, macam mana Nabi berfikir, macam mana Nabi SAW menyampaikan ardu dia punya ucapan dia kepada ummah. Nampak tak? Berat tuan-tuan. Saya cerita ni sebab apa ni, benda yang telah menjadi viral dalam masyarakat kita sekarang ni, semua pakat nak bercakap.